Mumpung hari Minggu, jangan lupa untuk workout ya healthy people. Seperti yang dilakukan pasangan Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara. Kebetulan mereka lagi ada di desa Salaiman, Saram Utara, Maluku. Ini yang sering disebut Maldives ala Indonesia. Gila pagi ini sangat indah. Cerah ya, bagus banget. Pemandangannya juga bagus. Bukit-bukitnya, lautnya tenang. Ini kita di teluk ya, Chef? Ya, kita di teluk. Makanya airnya bisa tenang. Tenang ini ya. Dan memang jadi kayak lukisan alam yang bagus gitu. Ini kita lebih tepatnya ada di Pantai Ora. Pantai Ora di Pulau Seram ya. Bagus banget. Jernih banget airnya juga. Kelihatan benar-benar pelukismu agung. Ya, kalau gitu mari kita menikmati perjalanan ini. Ayo. Wah, kita kayak. Kita main aja kali ya? Boleh, kita main kayak dulu ya. Tapi aku ganti baju dulu, kan mau main air. Oh, kamu main air juga? Kalau lagi di sini emang banyak banget kegiatan olahraga yang bisa dilakukan. Salah satunya kayaking. Bisa banget nih keliling pantai sambil mendayung kayak begini. Asik ya, apalagi pemandangannya juga mendukung banget, bikin suasana jadi adem. Oh iya, mendayung punya manfaat loh untuk mengencangkan otot lengan sehingga lemak di lengan yang menggelambir jadi hilang tuh healthy people. Justru nggak usah takut lengannya jadi berotot kayak roti kapas, karena olahraga ini malah membentuk lengan jadi lebih ramping. Kalau Dimas sama Nadine punya cara yang lebih santuy untuk latihan otot berikutnya, yakni snorkeling. Mumpung lautnya dangkal, airnya jernih, sekalian aja sikat, iya gak sih? Ini dia nih yang namanya workout dengan cara yang santuy. Paling bisa deh nemu cara untuk bersenang-senang. Asik kan bisa main air, tapi nggak usah capek-capek berenang. Aku suka menikmati aroma laut sambil mandi matahari seperti ini. Tapi kamu jangan terlalu banyak gerak dong, bisa kehilangan nih keseimbangannya. Setelah bersantai sambil berolahraga, jangan lupa isi perut okay healthy people biar energinya pulih lagi. Biar lebih aman sih, idealnya minimal 1 jam setelah aktivitas olahraga ya.